Hadratal Mukarramin wal Mukarramat Para bapak, ibu, saudara, saudari Hamba-hamba Allah Umatnya Rasulullah SAW Terkhusus kepada para habaib Para alimil ulama Para asatidah Para hujjaj Para tokoh masyarakat sepuh Pini sepuh Yang nampak hadir Terlihat oleh panca indera maupun yang tak nampak oleh panca indera. Yang mudah-mudahan semuanya pada malam hari ini senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bebas dari berbagai macam gangguan baik gangguan zahir maupun batin. Yang mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini adalah hamba-hamba yang mendapatkan bilasan air magfirah dari Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang hajatnya baik hajat duniawiyah maupun ukhrawiyah insyaallah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara malam ini di tengah keterbatasan kita, kita orang-orang kecil namun memiliki cita-harapan, pola pikir yang besar. Di tengah keterbatasan dan kesederhanaan kita pada malam hari ini, kita beranikan diri untuk mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus haul wali agung, sahib ratib Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Attas. Ini suatu anugerah yang luar biasa buat kita semua. Ini anugerah yang luar biasa buat kita semua. Dua sosok agung kita peringati yang satu kelahirannya yang satu adalah haulnya. Dua sosok agung ini sudah yakin kita adalah hamba-hamba terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang justru sekarang jadi pertanyaan besarnya adalah apakah kita akan mendapatkan bagian dari keagungan mereka? Sahibu Ratib Al-Imam Al-Sayyid Al-Habib Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Adalah seorang waliul a'lam Qutbil Aqtab Beliau wali besar Kemuliaannya luar biasa Saya hanya ingin berbicara Tentang orang-orang yang dekat dengan beliau Beliau adalah Zuriyah Rasulullah SAW Habib Omar bin Abdurrahman Al-Attas adalah zuriyahnya Rasulullah SAW kita belajar dari sosok Syekh Ali bin Abin Abdullah Baros Syekh Ali bin Abdullah Baros beliau ini bukan habaib beliau ini bukan zuriyahnya Rasulullah SAW tapi Syekh Ali Baros memiliki makom yang tidak dimiliki hatta oleh habaib-habaib lainnya. Makom yang begitu dekat dengan sahib ratib. Makom yang begitu mulia di sisi di, sisi, di samping sahib ratib. Sehingga sahib ratib mengatakan, Seandainya ada yang bertawasul kepadaku, kalau tidak bertawasul kepada Ali, maka tawasulnya tidak akan sampai kepadaku. Siapa Syekh Ali Baros ini? Siapa Syekh Ali ini? Baros ini? Di sini ada Syekh Fatul Baros. Oh, Syekh Fatul Baros ya. La <lulah> Kita belajar dari beliau ini. Beliau merapat, mendekat, memuliakan seorang wali min yang nota nya adalah zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam. Beliau mulia. beliau mul mulia kemuliaannya karena kepatuhan dan kecintaan yang tulus kepada gurunda gurunya yang merupakan zuriati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah tidak akan mencintai tidak akan menyia-nyiakan cinta seseorang yang mencintai keturunannya Rasulullah akan turut serta mengangkat derajat orang tersebut masih ingat kisah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi Seorang pegulat profesional Pegulat dengan nama yang masyhur luar biasa Meletakkan ketenarannya Meletakkan kemasyhurannya Demi membela Membela keturunan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Cintanya tulus Kepada zuriahnya Rasulullah Sehingga ia rela mengalah Kepada zuriah Rasulullah Karena zuriyah itu membutuhkan uang untuk makan keluarganya Maka dia pegular profesional yang tercatat tidak pernah terkalahkan Dia mengalah kepada seorang pegulat yang masih amatiran Karena pegulat amatir itu adalah keturunannya Rasulullah SAW Imam Junaid Al-Baghdadi mendapatkan kemuliaan yang luar biasa meroket derajatnya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menjadi seorang imam besar dari kalangan sufi siapa yang tidak mengenal Junaid al-Baghdadi gurunya para guru-guru sufi kenapa itu? karena cinta kepada zuriyah rasul Rasulullah kepada ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saudara. Saudara, saya melihat bahwa orang-orang yang mencintai ahli bait itu adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan yang begitu luar biasa. Mengapa demikian? Ayo kita karena ini maulid kita sama-sama pahami, Saudara. Kita harus yakin bahwa nanti di yaumil qiyamah seluruh manusia, seluruh manusia pasti akan berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, manusia pertama, manusia pertama yang akan Allah bangkitkan dari kuburnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala yaumil qiyamah datang, sebelum manusia bangkit dari alam kuburnya, Rasulullah sudah dibangkitkan. Maka Allah memerintah kepada Jibril alaihi salam, wahai Jibril, panggil Muhammad untuk menghadap kepada diriku. Maka tatkala malaikat Jibril memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan namanya, Ya Muhammad Maka Rasulullah tidak menjawab panggilannya Jibril Kembali mereka Jibril memanggil kepada Rasulullah Ya Ahmad Juga tidak Menjawab panggilan tersebut Ya Abul Qasim Kata Jibril Rasulullah pun tidak menjawab sama sekali Ya Ashrafar Rasul wahai Rasul yang paling mulia juga Rasulullah SAW tidak menjawab panggilan malaikat Jibril bahkan Jibril katakan ya ashrafal khalqi wahai makhluk yang paling mulia di antara semua makhluk tetap Rasulullah tidak nyawut tidak menjawab panggilan Jibril waktu itu Jibril pusing Jibril pu, pusing ini kenapa sih Muhammad Sudah semua namanya saya panggil tapi enggak mau nyaut enggak mau keluar maka menghadaplah Jibril kepada Rasul, kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Rabb, engkau maha mengetahui akan segala urusan aku telah memanggil Muhammad dengan segala namanya ingat Malaikat Jibril itu sama Nabi Muhammad seperti saudara kandung makanya manggilnya Muhammad Muhammad aja udah kayak adik abang memang Malaikat Jibril sama Nabi Muhammad itu akrab banget Ya akun, ya. saudara. Ya, ya Allah, aku telah memanggil Muhammad dengan namanya, dengan gelarnya, dengan panggilan yang paling sempurna baginya. Tapi dia tidak menghiraukan panggilanku. Ya Rob, dengan nama apa aku harus panggil dia untuk menghadapmu, ya Allah? Jibril, di saat kiamat ini, nama-nama yang kau sebutkan itu tidak menggugah hati Muhammad. Sanjungan-sanjungan indah yang kau sampaikan, nama-nama terbaik yang kau sebutkan untuk dirinya tidak akan menggugah hati Muhammad untuk saat ini. Lalu dengan apa aku memanggilnya ya Allah? Panggil dia ya Syafi'al Muznibin. Panggil dia dengan nama wahai sang pemberi syafaat kepada orang-orang yang berdosa. Wahai penolong orang-orang yang berdosa Wahai penolong orang-orang yang berbuat dosa semasa di dunia Panggil dia dengan nama itu Maka bergegas Malaikat Jibril datang Kepada Rasulullah SAW dan memanggil Ya syafi'al mudnibin Wahai pemberi pertolongan syafa'at Kepada orang-orang yang berbuat dosa Maka tiba-tiba Rasul menjawab labbaik ya Jibril labbaik ya Jibril labbaik ya Jibril Rasul gembira dipanggil Syafi'al Mudhnibin kenapa beliau masih memikirkan umatnya yang berbuat dosa Karena beliau taruh hari kiamat adalah hari pembalasan perbuatan-perbuatan dosa manusia, khususnya umatnya, maka beliau ingin disebut sebagai penolong orang-orang yang berbuat dosa. Baru beliau memang, baru beliau um, apa namanya, menjawab panggilan daripada malaikat Jibril alaihissalam. Ini saudara, lihat Nabi kita, lihat Nabi kita betapa beliau cinta kepada kita. Betapa beliau ingin sekali jadi penolong kita Nanti ketika Nabi sudah bangkit Nabi pun bersujud di, di hadapan arasnya Allah Seluruh manusia sudah pontang panting saudara Sudah kemar ke Nabi Adam minta tulung jeng syafaat Nabi Adam pun berkata aduh kasihan sekali kalian boro-boro nolongin kalian aku juga sedang repot ngurusin pertanggungjawaban di hadapan Allah setelah aku memakan buah di buah terlarang dengan tangan hampa seluruh manusia bring berangkat lagi ke mana ke Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi Nuh Minta tolong dan syafaat Tiba-tiba Nabi Nuh berkata Aduh kasihan kalian wahai manusia Boro-boro nolongin kalian Aku sedang repot Ini ngurusin anakku nih si Kanan Kanan Disuruh naik perahu dia malah naik gunung Istriku juga sama Aku sedang mengurus Anak dan istriku yang sudah kufur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lari lagi manusia kemana Menuju Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim berkata Wahai manusia betapa kasihan kalian Jangankan memberikan pertolongan Aku sedang bingung mempertanggungjawabkan perkataan dustaku Selama tiga kali seumur hidupku Nabi Ibrahim seumur hidup bohong cuma tiga kali Itu pun demi kebenaran Tapi kepikirannya pertanggungjawabannya luar biasa Lah kita bohong seumur hidup Tenang-tenang aja Itu Nabi Ibrahim Datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Isa, datang pula. Akhirnya, semuanya kecewa. Tiba saatnya mereka datang ke Nabi Muhammad SAW. Nah, disitulah kita akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Cuman pertanyaannya adalah, dengan apa kita menghadap beliau? Dengan apa kita menghadap beliau? Kalau dengan jihad kita jihad kita tidak sebanyak Panglima Khalid bin Walid. Kalau dengan sedekah kita, sedekah kita tidak akan sehebat Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Kalau kita menghadap Nabi dengan ibadah kita, ibadah kita tidak akan sehebat ibadahnya Ali bin Abi Thalib. Lalu dengan apa kita menghadap Rasulullah nanti? Saat dimana kita ingin mendapatkan pertolongannya. Saya Mudah-mudahan dengan izin Allah Mudah-mudahan terjadi di Yomil Qiyamah nanti Karena saya sadar Saya pribadi menjadari betul Ibadah yang begitu sangat banyak kelalaian Maka saya akan berkata di hadapan Rasulullah SAW Ya Rasulullah Aku menghadapmu bukan dengan jihadku Aku menghadapmu bukan dengan amalku, aku menghadapmu bukan dengan sedekahku, tapi aku menghadapmu karena aku pernah mencintai keturunanmu ya Rasulullah. Aku menghadapmu karena aku pernah mencintai keturunanmu ya Rasulullah. Aku berusaha membela nya ya Allah, ya Rasulullah. Ketika ia dizalimi, ketika ia dimusuhi, ketika ia dikriminalisasi Ketika ia difitnah, bahkan dipenjara, ya Rasulullah, aku berusaha membela-Nya dengan segala kemampuan yang kumiliki. Ya Rasulullah, aku membela keturunanmu, aku membela keluargamu. Ya Rasulullah, dengan kemampuan yang kumiliki, ya Rasulullah, saudara, Saya sehingga mau banyak bicara. Tapi terlalu banyak ancaman serius bagi orang yang membenci alibetnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu banyak ancaman-ancaman yang menakutkan bagi mereka yang hidupnya digunakan untuk membenci keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara pahamilah, pahamilah bahwa apapun kondisi duriah itu kita harus tetap mencintainya. Ustaz Ahli baitnya Nabi itu Pembuat onar Ustaz Ahli baitnya Nabi itu Ada yang Melakukan penyimpangan Na'udzubillah min zalik Apapun itu misalkan Tapi ingat saudara Ingat 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 saudara apapun kondisinya kita mencintai ahlu bait Rasulullah SAW itu karena cinta kita kepada Rasulullah SAW gitu ya paham ya paham paham nih jangan ikut-ikutan membenci apalagi ikut-ikutan nyumpahin habaib awas hati-hati apalagi habaibnya ini ulama Ulama yang isi komah membela Islam. Ajengan di Garut, saya pernah cerita. Ajengan di Garut, cerita ini saya dapat dari guru saya, Mama Ajengan Royani. Mama Ajengan Royani dari gurunya nyeritain ada Ajengan di Garut lagi ngajar ngaji di masjid di pondok pesantren. Ada pemuda mabuk di pengajiannya. Kalau model kita ini lagi ngajar ngaji, ada pemuda datang mabuk di depan kita gimana tuh kira-kira kita apain tuh udah pasti dipermak tuh orang ternyata ajengan ini pun punya sifat yang sama kayak Haji Ampang nggak pandang bulu karena kesel lagi ceramah tiba-tiba ada anak muda mabuk di depannya dia berdiri ditendang jungkir balik dadanya ditendang tendangan ajengan Pakai hizbun nasor, jungkir balik saudara. Ya Allah, udah jungkir balik lagi. Aku tuh oh, gulang gulingan itu. Nah, ini, nah, saya singkat ceritanya nih, Ajengan kalar Ngajar pulang ke pesantrennya, dia tidur dengan kuasa Allah. Ini cerita guru kami, ini kisah nyata saudara. Ini cerita guru kami, ini kisah nyata. Itu Ajengan ditakdirkan oleh Allah mimpi jumpa dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi yang bikin kagetnya Saudara, kalau ada orang ngaku mimpi sama Rasulullah, ketemu Rasulullah, berarti itu hak, kita kudu percaya. Kenapa? Karena setan iblis tidak bisa menyerupai Rasulullah dalam mimpi. Dengan syarat orang yang bermimpi itu jujur adanya, kita harus percaya. Iya, mimpi jumpa Rasulullah tapi Rasulullah Membalikan badannya tidak mau memandang ajengan tersebut. Ia membelakangi ajengan tersebut. Rasulullah hanya menampakkan pundak punggungnya saja. Betapa sedihnya itu ajengannya Rasulullah. Kenapa Rasulullah tidak mau memandang saya? Pandang wajah saya ya Rasulullah. Maka tatkala Rasulullah membalikan badannya, betapa kaget sang ajengan. Beberapa kancing. di jubahnya, di bajunya Rasulullah itu terbuka dan terlihat jelas ada telapak kaki di dadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada telapak kaki di dadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kulitnya putih kemerah-merahan. Ada telapak kaki di dadanya. Kira-kira kelihatan apa kagak? Kelihatan kagak? Kalau bekas telapak kaki di badannya Haji Ampang sih nggak pernah kelihatan. Gelap. Ini di, dadanya Rasulullah, saudara. Itu ajengan kaget. Dia teriak, ya Rasulullah, siapakah manusia yang berani melakukan ini kepadamu, ya Rasulullah? Biadab orang itu, ya Rasulullah. Sungguh biadab yang melakukan ini padamu, ya Rasulullah. Kata itu ajengan. Ya Rasulullah, siapa pelakunya? Maka Rasulullah menjawab, kaulah pelakunya. Ceder. Lu nasih ya, Allah Kaget Kaget Kapan ya Rasulullah Saya tidak pernah merasa menendangmu ya Rasulullah Apa jawab Rasulullah Pemuda Yang tadi mabuk yang datang ke majlismu Adalah keturunanku dia adalah keturunanku. Kau sakiti dia sama dengan menyakiti aku. Kau tendang dia sama dengan menendang aku. Ini saudara. Maka bangun dari mimpinya penuh dengan penyesalan dan air matanya. Dia segera mencari pemuda tersebut, ditemuinya pemuda itu dan dia ceritakan semua mimpinya sambil memohon maaf, maafin bib. Ma saya nggak tahu kalau antum habaib maafin be injid antum yang bilangin ana ternyata tuh habaib ya masih ragu tentang kehabibannya berarti bener dong ana habaib kalau begitu ternyata pemuda ini pun masih ragu dengan kehabibannya masih ragu dengan kehabibannya berarti bener ana habaib. Berarti benar-benar Rasulullah peduli sama anak Kata tu Habib Betapa sedihnya Habib muda itu ternyata masih diperhatikan dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa sakitku dirasakan oleh ya Rasulullah kata Habib itu. Maka Habib itu pun bertobat dari kesalahannya. Ia menyatakan dirinya untuk berguru kepada kiai tersebut. Masya Allah perjumpaan dua manusia yang menyadari kesalahannya Sang ajengan menyadari kesalahannya Sang Habib pun menyadari kesalahannya Mereka berjumpa dalam keindahan Menjadi guru dan murid Dan berdasarkan yang saya dengar Bahwa Habib itu telah mendirikan pondok pesantrennya sendiri di daerah Garut sana Ini kisah nyata Ini saudara Berarti itu itu habib, itu habaib yang pemabuk. Yang pemah, pemabuk, gimana kalau habaibnya ulama? Gimana kalau habibnya orang alim? Istiqomah, membela agama Islam, memberantas kemaksiatan, menyuarakan keadilan, menantang kezaliman. Kalau yang mabuk saja sebegitu Menyakitinya Rasulullah Lalu bagaimana Bagaimana kalau habibnya itu adalah ulama Saudara Nggak kebayang orang yang menyakitinya Kayak apa Itu penderitaan nanti hidupnya Rasul udah ancem Innallaha Haramal jannah Sesungguhnya Allah Mengharamkan surga buat siapa? Liman zolama ahla baiti. Bagi orang yang mendolimi ahli baitku. Allah mengharamkan surga bagi orang yang mendolimi ahli baitnya Rasulullah SAW. Wa qatalahum dan yang memerangi mereka. Wa a'ana alaihim dan membantu untuk memerangi mereka. wasabbah alaihim dan bagi mereka yang sekedar mencaci memaki dengan ucapannya kepada ahli bait sama 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 haram neraka buat mereka yang zalimin, yang merangin yang bantu merangin yang ngata-ngatain yang menghina semuanya diharamkan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala bahkan dalam hadis ini dikatakan lau an anna rojulan sofana fil fil wal maqam, fil rukni wal maqam. seandainya ada seorang ia beribadah dengan tekun di hajar aswad dan di Makom ibrahim maksudnya ini orang dia ibadah tekun setiap hari salatnya di Ka'bah dia salat bukan cuma salat dia puasa salat puasa di depan Ka'bah tiap hari kita mah setahun kali belum tentu, ya dia siap hari nih setiap hari ibadahnya, sholatnya, puasanya di depan Ka'bah, doanya, wiridnya, auratnya, riadohnya di depan Ka'bah, soleh luar biasa. Ini orang semua mata, kemudian dia mati. Wa ala ahli nabi, tapi kematiannya di dalam hatinya ada setitik kebencian kepada keluarganya Rasulullah SAW. Dah kalah nar. Masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ahli ibadah yang suka ibadah di Ka'bah, puasa, sholat di Ka'bah, saudara. Kurang apa tuh orang yang nilai sholatnya seratus ribu kali lipat daripada sholat di masjid Nurul Falah Haji Ampang. Itu satu sholat. Ini tiap hari dia sholat di situ meninggal dalam kondisi membenci ahli baitnya Rasulullah maka sudah pasti kalimatnya dakhala fiil madi saudara dakhalan nar fiil madi bukan yadkhulun nar bukan fiil mudhari fiilnya fiil madi ini menunjukkan kepastian kepastian pasti masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala Makanya redaksinya fi'il madi dakhalan nar padahal belum masuk neraka tapi udah menggunakan kalimat fi'il fi'il madhi yang bentuknya bentuk lampau nah ini menunjukkan kepastian dia akan masuk neraka subhanahu wa ta'ala ayo buat anda yang belum mengenal sosok ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya di negeri Indonesia ini akan kenalilah dengan baik cintai mereka bukan karena mereka satu partai dengan kita Cintai mereka bukan karena mereka satu organisasi dengan kita, tapi cintailah mereka karena kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarkan cinta kita ini adalah cinta yang sumbunya adalah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun habaibnya, apapun beliau organisasinya, bagaimanapun sifat sikap politiknya, bagaimanapun kelakuannya, tetap cintailah mereka, muliakan mereka, agungan mereka jangan sekali-kali kau membencinya karena kau jika kau membencinya mau ditaruh di mana mukamu nanti di hadapan Rasulullah saw kalau nanti kau dihadapkan kepada Rasulullah di Yomil Kiamah ada suara menyeru ya Rasulullah inilah orang yang dahulu menyakiti keturunanmu ya Rasulullah ada yang berseru inilah orang yang dahulu memfitnah ahli baitmu Ya Rasulullah inilah orang yang dahulu mengkriminalisasi ahli baitmu Ya Rasulullah itu orangnya tuh Dia mah kagak nyakitin Dia mah kagak ngezalimin Cuman dia membenarkan perbuatan itu ya Rasulullah Dia membenarkan dia ridho keturunanmu disakiti, difitnah Itu orangnya Rasulullah Sono ya Rasul. Mau taruh di mana muka kita? Sedangkan kita lagi minta syafaat. Kita lagi minta syafaat. Kita minta syafaat kepada beliau tapi kita menyakiti keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau taruh di mana muka ini? Layakkah kita? Jadi malam hari ini saya ngajak kita untuk muhasabah aja lah. Ya, sudah. Ayo cintai. Kita adalah umat yang kebagian hidup zaman sekarang, yang nggak bisa jumpa dengan Rasulullah, yang nggak bisa mandang Rasulullah, tapi pandang sosok beliau pada keturunannya, pandang sosok beliau temukan Rasulullah pada keturunannya, cintailah keturunannya sebagaimana kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saudara. Bagi anda yang masih terselip di hatinya kebencian kepada keturunan Rasulullah SAW, maka saya anjurkan hapuslah segera kebencian itu. Hilangkan jauh-jauh, jangan sampai kematian lebih dahulu datang sebelum kebencian itu terhapus dalam hati anda. Karena bersiaplah menghadapi hukuman yang mengerikan di dunia sampai ke akhirat nanti. Na'udzubillah summa, na'udzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita bahwa yang hak itu hak adanya dan semoga kita mampu untuk mengikutinya. Dan semoga Allah tunjukkan bahwa yang batil itu batil adanya dan kita punya memiliki kemampuan untuk menjauhkannya. Kita doakan para ulama, para habaib terkhusus Imam Besar HRS yang mana saat ini beliau sedang menghadapi ujian besar dalam usahanya menegakkan kebenaran. Di tanah pertiwi Indonesia ini, kita doakan semoga Allah kuatkan. kesabaran beliau Allah kuahkan langkah beliau Allah jaga beliau dan seluruh keluarga dan para pengikutnya Sehingga Allah jaga para mujahid-mujahid Fisabilillah -mujahid Dan semoga Allah berikan kedamaian dan ketentraman Dan yang paling pertama kita minta adalah Semoga keadilan tegak di bumi Indonesia ini Karena mustahil rasanya akan muncul kedamaian Kalau tidak ada penegakan keadilan saya lagi saya katakan mustahil rasanya akan tercipta kedamaian kalau tidak ada penegakan keadilan. Semoga para penegak hukum kita bisa berbuat adil, tidak terkontaminasi oleh virus-virus kejahatan dan kedustaan dan semoga 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 Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, seluruh orang-orang yang hendak berbuat zalim yang hendak menguasai Indonesia dengan keserakahannya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Indonesia ini sebagai negeri tanahnya para aulia Allah menjadi subur menjadi makmur dengan kesejahteraan dan keadilan di dunia dan dunia wal akhirah al fatihah

saya yakin betul, saya yakin betul keberkahannya memuncak sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.